ke lekeng ini. Enggak turun-turun itu bosnya. Yeay! Balik lagi dengan Roy di sini. Game Soul Worker Zero. Setelah tadi ada info terbaru tentang game Dragon Age 2, kali ini ada info terbaru lagi tentang Soul Worker Zero yang akan segera rilis juga versi bahasa Inggrisnya. Cepat banget ini keluar versi bahasa Inggrisnya karena game ini baru mungkin baru sekitar sebulan atau dua bulan umurnya, bro. Tapi tiba-tiba langsung ada info tentang versi bahasa Inggrisnya atau versi globalnya. Menurut editor notes yang ada di TapTap, game ini diperkirakan rilis di akhir bulan Juli atau di awal bulan Agustus 2019 ini, guys. Jadi sama dengan Dragon Age 2 tadi ya. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan game Soul Worker ini, Soul Worker Zero, jangan lupa untuk pre-registrasi game ini di TapTap ya. Oke, kali ini gue akan main di server Koreanya dulu. Server Koreanya ini ada karakter baru, jadi gue pengen coba dulu, coy. Oke, langsung aja kita start play. Oke, ini dia karakter barunya, guys. Si Lily ya, Lily Blue Merchant. Ini pakai Sky deh sepertinya. Wih. Waduh. Oke. Ada bodyguardnya ya. Oke, langsung aja, bos. Customize. Ini pakai aslinya bukan? Wah, suka banget gue yang ini. Stylish banget yang ini. Bahaya, bos. Ini aja. Kakak sama semua ini, waduh rambutnya. Kita pakai rambut originalnya aja deh. Warnanya. Oke, gitu aja cukup. Langsung aja kita play. Ya, akhir bulan 7 ini dan awal Agustus itu akan banyak game-game luar biasa bakal muncul ini. Oke, skip aja yang ini. Tadi gue pengen coba mainin demonator tapi nggak tahu kenapa itu susah banget ke patchingnya, coy. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen coba main di server Korea, linknya ada di deskripsi. Nah, kalau misalnya kalian rada susah nge-patching, gunakan VPN Korea, guys. Ada, skip aja lah. Gue gak ngerti ceritanya apaan tuh. Oke. Balik lagi. Well, ini game MMORPG yang menurut gue mulai dari grafik, skill, pokoknya gameplaynya keren. Cuman, ini dungeon base, bukan open world, guys. Jadi yang suka dungeon base wajib ini buat kalian nih, action RPG. Ini kalau main di Korea itu rada susah, kenapa? Karena ini apa, kita tuh harus ngertiin questnya gitu loh. Soalnya kalau ini apa, pengen lanjut ke main quest selanjutnya, kita harus nyelesain side quest juga. Nah, dimana side quest itu kita bisa dapetin XP gitu loh, coy. Oke, ini ada weapon kita. Waduh, rasanya gue suka banget sama weapon Skyda kayak gini. Kita skill, lihat skill pertama. Oke, skill kedua. Waduh, ini otomatis ya rotate kameranya. Oh, teammate-nya nih. Gila, kayak spirit dancer. Oke. Ya, game Soul Worker ini ada dua jenis sih sebenarnya, yang ada di Cina satu dan gue nggak tahu kabarnya gimana itu game. Terus yang kedua yang versi Korea ini. Nah, menurut gue pribadi yang paling mirip dengan versi PC-nya itu yang ini nih, guys. Ini lebih mirip dari versi PC-nya. Dari untuk gameplay pun juga gue lebih suka yang ini sih dibanding yang Cina. Nih. Meskipun juga nggak beda jauh juga sih untuk gameplay. Tapi gak tahu kenapa feel di yang versi Korea ini lebih keren aja gitu. Waduh, koneksinya lagi nge-lag gitu. Aku pengen skip deh, kita skip aja kayaknya. Gak bisa di skip. Kabum. Yang cowok di belakang tadi tuh ngingetin ini apa, ngingetin gue sama karakter di Aono Exorcist itu. Mirip aja.
ini gamenya anime style ya. Tapi gue pengen banget itu coba sama ini game dari miHoYo itu. Okay, let's do this. Mana musuhnya? Okay, here we go. Oh, skill apa nih? Oh, ini ultimate nggak? Wah, gila. Wah, lumayan lama lah itu. Bentar, kita lihat. Wah, lumayan lama ya. Kita lihat yang ini. Oh my god, keren banget skill-skillnya yang ini. Mana kau keluar sama sini? Yeay! Dikumpulin, men. Siap. Keren juga nih skillnya. Oh, isi, Pak. Oh, lebih ke spirit dancer juga ya. Langsung ngasih ultimate, bos. Hah. Yah, ngaco dia mabuk ya. Woi. Yah, mabuk. Spiritnya mabuk, guys. Game-nya ngaco, bos. Oke, ini ada counternya ya. Oke. Bentar. Kalau timingnya pas, kalau nggak salah ada counternya gitu. Kita coba lagi. Ayo lompat bos, lompat. Ya, telat gua. Oke lah, hajar aja. Test clear. Sadis. Wih, ada dua spirit ya. Ya, berasa kayak main spirit dancer juga sih. Oke, ini dia taunya. Nah, yang agak ribetnya kalau kita main di server Korea ini, dapetin XP-nya itu kan ini ya, ini game tuh dapetin XP-nya rada pelit juga nih, coy. Jadi, untuk dapetin XP kita harus selesaiin daily quest gitu. Nah, untuk ngertiin daily quest-nya itu rada susah, soalnya kita harus translate dulu, coy. Aduh, nih di sini belum, aduh. Banyak suara desahan di sini, Pak. Oke. Tab menu quest sudah nongol. Nah, ini weapon kita. Dikasih satu set nih, coy. Oke. Ya, kenapa? Oh. Ada equip semuanya, kenapa nggak dikasih tahu aja sekalian tadi? Oke, bentar gua pengen ke setting dulu. Kita coba ke setting. Ini high. Ini yang 30 fps, 30 fps, patah-patah. Oke, nah sistem di game ini, kalau kalian pengen masuk dungeon itu pakai tiket ya. Kalau nggak salah untuk masuk dungeon itu tiap harinya ada limit gitu. Tapi kalau nggak salah sih limitnya pun juga kayaknya bisa direset berapa jam gitu. Kalau nggak salah inget nih ya, kalau untuk dungeon biasa per hari 10, tapi berapa jam kemudian itu ada resetnya, mungkin 30 menit atau sejam gitu baru preset lagi biar bisa kalian masuk lagi ke dungeonnya gitu. Oh ya, ini game juga ada autonya ya. Cuman ini kameranya itu nggak bisa diputar-putar atau nggak bisa di-rotate. Dan ini game full auto juga nih. Ini ada autonya, full auto pokoknya. Oke, lawan laba-laba. Nggak turun-turun itu bosnya, di combo. Bener-bener fokus ke bosnya ya, autonya. Oke.
gini. Keren. Mantap. Clear sign, max combo, DPS, go. Tank S. Oke, gua rasa cukup untuk gameplaynya. Jadi seperti inilah gameplay dari Soul Worker Zero yang sebentar lagi akan rilis versi globalnya atau versi bahasa Inggrisnya. Jadi buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk pre-registrasi di TapTap ya, linknya ada di deskripsi. So, sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video.